Anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi Partai Golkar, Hajah Dewi Asmara, bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melakukan komunikasi informasi dan edukasi terkait obat dan makanan kepada warga yang bertempat di aula kantor Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Dari kegiatan dihadiri ratusan peserta terdiri dari kader Posyandu dan PKK Desa Loji, Muspika dan Muspida Kecamatan Simpenan. Menurut anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi Partai Golkar, Hajah Dewi Asmara, mengungkapkan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi seperti ini sering dilakukan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat agar bisa terhindar dari semua bahaya yang timbul oleh beberapa produk makanan dan minuman yang aman dikonsumsi maupun tidak layak edar. Bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa sangat penting untuk keamanan ya, dan daya guna dan manfaat obat, makanan, dan kosmetik yang jauh dari bahaya. Artinya yang mengandung zat-zat kimia terlarang, yang bisa menimbulkan penyakit jangka panjang, sehingga bagaimana memperkenalkan obat, makanan, dan kosmetika yang aman kepada masyarakat. Karena di dalam kesehariannya masyarakat akan selalu bertemu dengan obat maupun makanan, mungkin juga dengan kosmetik dari bayi sampai tua. Menurut Koordinator Kader Posyandu Desa Loji, Ibu Entih Rohayati mengatakan, kegiatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan menurutnya sangat bermanfaat untuk kembali diaplikasikan kepada masyarakat melalui 22 kader Posyandu yang berada di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah kita maksudnya dapat penghargaan dari Dewi Asmara mengenai ini, kita tambah wawasan, tambah ilmu, tambah pengetahuan yang lebih luas tentang HOM dan tentang penggunaan obat-obat. Juga masyarakat tersentuh atas semua yang sedang disampaikan oleh Dewi Asmara, Ibu Dewi Hajah, Ibu Dewi Asmara sama Badan HOM itu. Jadi tambah wawasan, tambah ilmu, kita kan nggak tahu masalah penggunaan obat, masalah kadaluarsanya juga. Jadi kita tahu. Dari Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian melaporkan untuk Dinamika.